Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara membuat video kita agar bisa ditonton oleh banyak orang. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita masuk di dalam edit video yang ada di YouTube. Ini aku menggunakan mode klasik. Oke, kita edit, kita klik edit. Oke, yang pertama tentang judul. Buat judul kalian itu untuk semenarik mungkin. Nah, yang kedua, ini kolom judul kalian isi dengan judul yang semenarik mungkin. Dan yang kedua adalah deskripsi dari video kalian. Deskripsi dari video kalian itu harus ya rinci lah, jelas. Ini aku membuat deskripsi di video ini panjang banget. Ya, intinya itu deskripsinya telah menggambarkan dari video kalian itu. Terus jangan lupa di bawahnya kalian sertakan hashtag. Nah, ini hashtag tentang video ini. Ini untuk memudahkan agar orang untuk mencari video tentang ini, untuk memudahkan biar video kalian muncul saat di searching atau dicari. Oke, yang ketiga ini guys, ini adalah tag. Nah, kalian tag ini apa aja yang terkait dalam video kalian. Oke, lebih banyak tag lebih bagus. Ini kalian isi ya tentang durian, ini video saya tentang durian, kalian isi ini tentang durian. Pokoknya isi tag ini sesuai dengan video kalian, jangan keluar jalur guys, pokoknya ya sesuai isi dari video kalian biar memudahkan orang untuk mencari video kalian itu. Ini kalau sudah, yang ketiga jangan lupa gambar ya guys. Ini kalian isi atau masukkan gambar yang semenarik mungkin. Wow, ini gambar durian mantap, enak ini kira, mantap ini kira, mantap ya guys. Pokoknya buat gambar itu yang membuat orang tuh merasa tertarik untuk membuka video kalian. Nah, ini video saya ini dilihat lebih dari 14.000 kali, mendapat like 136, dislike-nya 13, komennya 95. Terus selanjutnya ini guys, setelan. Nah, ini kalian sesuaikan ini. Ini videoku ini tentang vlog, jadi aku pilih yang kategori vlog dan orang. Oke, kalau sudah kalian simpan. Nah, di layar akhir ini jangan lupa kalian isi tentang video-video kalian sebelumnya atau video kalian yang menarik lah, biar merekomendasikan orang untuk melihat video kalian yang lain. Ini bisa kalian pilih, ini pilih video dari playlist kalian, ini bisa kalian pilih, atau ini video yang terbaik untuk ditonton atau upload video terbaru kalian. Dan yang terakhir jangan lupa ini di publish ini, biar orang lain bisa menonton video kalian. Oke, semoga info ini bermanfaat. Mudah bukan guys? Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Janganlah berbagi ilmu yang bermanfaat.